Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Andivan. Kali ini kita masih bermain game ikan, guys. Let me itu. Oke. Di video kali ini kita akan melanjutkan stage ke-50, guys. Oke. Pertama-tama seperti biasa kita bertumbuh kembang dulu guys dengan memakan ikan-ikan yang ada di sini, terutama ikan-ikan kecil guys. Jadi di sini juga ada serangga guys. Kita naik ke atas, ada kupu-kupu guys dan juga ada bintang yang dibawa oleh balon udara guys. Kita belum bisa memangsa ikan-ikan besar guys. Karena jika kita ingin memangsa ikan-ikan besar yang ada di sini, kita harus bertumbuh kembang dulu, guys. Kita makan sebanyak-banyaknya ikan-ikan kecil yang ada di sini, guys. Oke, di sini ada ikan buntal, ikan marlin, guys, yang berbahaya, guys, dan juga ikan kecil-kecil, ikan toksit, ikan beracun ini, guys. Oke. Oke guys, kita sudah bertumbuh kembang. Aduh, hampir saja guys, ada ikan hiu macan juga guys. Kita makan dulu. Aduh guys, kita dimakan ikan marlin guys. Oke, kita lanjut saja guys. Tidak apa-apa guys. Kita lanjutkan lagi guys. Kita harus bisa menyelesaikan stage ke-50 ini guys. Oke, ada serangga, kita makan saja semuanya guys. Waduh, ikan buntal ini guys, dia menghalang-halangi kita guys. Oke, lanjut saja guys, kita sikat dulu semua. Ada bintang, wow, ada burung bangau guys. Burung bangau itu berbahaya juga guys. Biasanya kita jika pas kebetulan kita loncat di depannya, kita bisa dilahapnya guys. Oke, kita pelan-pelan saja dulu guys. Ini ada ikan apa namanya ini guys. Aduh. Oke guys, kita sekarang sudah berubah ukuran menjadi sedang guys. Jadi kita sikat saja ikan-ikan yang berukuran sedang. Kita belum bisa memangsa ikan marlin guys. Kita nanti harus memangsa ikan-ikan yang lebih kecil dari kita dulu guys. Kemudian kita balas dendam guys untuk memangsa ikan marlin guys. Oke, sikat saja semua guys. Aduh, ikan buntalnya ini menghalang-halangi guys. Jika kita bertatap muka dengan ikan buntal, kita tidak bisa melahapnya guys, karena dia akan mengeluarkan duri-duri tajam dan membengkakkan dirinya guys seperti balon. Oke, ada bintang, kita sikat lahap guys. Kita makan dulu ikan-ikan yang berukuran sedang dan ukuran kecil guys. Nanti kalau kita sudah tumbuh kembang menjadi ikan besar, kita mangsa saja si marlin guys. Aduh, salah makan guys. Kita makan ikan toksit guys. Jadi kita jadinya pusing ini guys. Ah, kita sekarang sudah bisa memangsa ikan marlin guys. Sikat saja ikan marlinnya guys. Aduh, dia berbarengan dengan ikan hiu guys. Kita tidak bisa memangsa ikan hiu di sini guys, karena ikan hiu adalah ikan penguasa tempat ini guys. Oke, banyak sekali kupu-kupunya guys. Kita lahap saja. Oke, kita lahap kupu-kupunya guys, karena banyak sekali yang berdatangan. Sekaligus kita melahap ikan marlin dan ikan-ikan berwarna pink bercorak kuning ini guys. Oke, stage 50 berhasil kita taklukkan guys. Lumayan kita mendapat poin guys. Oke, next berikutnya kita di stage 51. Wow, kita harus melawan ikan laut dalam ini guys, ikan monster laut dalam. Kita sudah pernah mengalahkannya 2 kali guys. Jadi kelemahan dia, kita harus menggigit antenanya guys. Kemudian kita dikejar lalu kita arahkan ke arah bom guys. Oke, itu ada tanda di antenanya guys, kita sikat. Oke, tepat sekali di depannya ada bom guys. Jadi kita tidak susah mengalahkan
ikan monster laut dalam ini guys. Karena kita sudah tahu kelemahannya guys, hampir saja kita kena bom juga guys. Kita arahkan ke bom, lalu dia cari bomnya, kemudian dia meledak mengeluarkan jamur ajaib. Nanti jika dia kalah guys, dia bisa berubah menjadi kecil. Oke, kita kejar saja. Mantap guys, stage 51 perfect, selesai kita taklukkan guys. Oke, next berikutnya kita di stage 52. Wow, kita sudah berevolusi guys menjadi ikan monster laut dalam, tapi kita berada di tempat yang gelap ini guys. Kita harus memakan lampu guys. Ada cumi-cumi juga guys. Cumi-cumi jika kita bertatap muka dia maka akan meludahi kita guys. Oke, ada ikan barakuda raksasa guys. Bahaya dia guys, dia mundar-mandir guys, mengincar kita guys. Aduh, gelap tempatnya ini guys, kita harus berhati-hati. Oke, kita sudah bisa memangsa ikan kerapu guys. Kita diludahi sama hampir saja guys. Kita diludahi cumi-cumi guys, hampir saja kita mendarat karena tidak kelihatan tadi guys. Mendarat di mulut ikan barakuda raksasa guys. Ikan barakuda raksasa sangat agresif, gerakannya sangat cepat sekali guys. Tiba-tiba dia berbalik arah biasanya guys. Kita didekati sama ikan-ikan yang berwarna pink ini guys. Oke, kita makan cumi-cumi juga guys. Oke, sikat. Kita pelan-pelan saja guys. Oke, sambil melahap ikan kerapunya yang juga guys. Nanti kita kalau sudah tumbuh kembang menjadi ikan besar, kita bisa melahap ikan yang berwarna pink ini guys. Kita diludahi sama si cumi-cumi guys. Aduh, mana ini lampu guys, gelap nanti guys. Oke, lanjut saja guys. Oke, sikat saja, sikat semuanya. Kita sudah menjadi ikan besar guys. Aduh, diludahin lagi guys. Kita sikat saja ikan yang berwarna pink ini guys. Tapi harus waspada, barakudanya semakin agresif ya guys. Salah-salah kita bisa mendarat di mulut si barakuda guys. Cumi-cumi. Ya, balik arah guys. Aduh, kita diludahi cumi-cumi guys. Sikat. Aduh, si cumi-cumi terus mengeluarkan tintanya guys. Dia meludahi kita guys. Sikat. Oke, mantap. Sikat lagi. Barakudanya di bawah sepertinya guys. Oke guys, state-nya kita bisa selesaikan guys. Oke, mantap.